informasi ajaran-ajaran agama yang pernah terjadi. Kementerian Agama melalui Sekretaris Dirjen Bimas Islam telah menyatakan ajaran Gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar menyesatkan umat Islam dan harus diwaspadai. Organisasi ini bahkan tidak terdaftar di Kementerian Agama atau Kemenag, tapi justru mendaftarkan diri ke Kementerian Dalam Negeri, sehingga kementerian belum dapat menentukan sikap guna menghentikan aktivitasnya. Namun demikian, pemerintah Kota Balikpapan telah menyatakan akan mencabut surat keterangan terdaftar atau SKT Gavatar yang saat ini telah terdaftar di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan sejak tahun 2012. Dalam pendaftarannya tersebut, organisasi ini memiliki alamat dan struktur kepengurusan yang lengkap mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota, serta sudah beberapa kali terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan, pihaknya akan mencabut SKT Ormas Gavatar yang terdaftar di kantor Kesbangpol. Mengevaluasi juga Gavatar juga yang ada SKT-nya di Balikpapan itu. Akan kita lakukan, kemungkinan akan kita cabut SKT-nya yang di Balikpapan. Rizal menambahkan, dalam waktu dekat pemerintah Kota Balikpapan melalui Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau FKPD akan mengundang Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, tokoh pesantren, dan pengurus masjid tentang bahayanya ajaran yang bisa menimbulkan pandangan yang ekstrim dan radikal. Dari Balikpapan, Mukmin Ajis, memberitakan.